Asgar Channel. Kali ini Kang Ijo akan mereview Kamei 2600. Kamei lama versus Kamei baru. Dan ini Kamei yang baru. Baru unboxing kemarin ya guys, belum lama. Dan hasilnya sangat tajam sekali. Clipper semurah ini tajam. Tajam banget, murah meriah, clipper yang recommended banget buat kalian bagi para tukang cukur pemula atau yang mau belajar nyukur di rumah, boleh pakai clipper ini Kamei 2600. Dan ini sangat tajam, pokoknya mantap. Ini saya sangat jujur sekali, review jujur, clippernya sangat tajam sekali. Nah ini clipper Kamei yang lama, dan yang lama juga gak mau kalah, sangat tajam sekali. Pisaunya, pisau taper blade nya belum saya ganti, usianya udah setahun lebih, dan masih sangat tajam. Tajamnya awet juga. Tuh. Mantep nih clipper. Ini Kamei yang lama ya, sob. Tajam. Wow, pokoknya mantap, jos gandos. Kamei 2600 saya sarankan pada sahabat YouTube untuk segera beli bila minat. Dan ini review jujur ya. Oh, clippernya tajam sekali, walaupun udah lama, lumayan setahun usianya. Nah, langsung saya collabkan yang lama versus yang baru, dan ini hasilnya lumayan mantap. Enggak ada nyangkut-nyangkutnya, tajam sekali, dan suaranya sangat lembut, enggak berisik. Bagi kalian yang bingung mencari-cari clipper yang murah meriah, segera beli aja Kamei 2600. Ini saya ngedapat endorse jujur dari hati saya sendiri, ini sangat bagus. Iya, bukannya saya promosiin, jujur banget, ini sangat bagus sekali sahabat YouTube. Dan trapper blade nya mata pisaunya sangat awet, saya udah setahun belum diganti atau belum diasah, tajamnya masih. Nah, saya kolaborasikan yang lama versus yang baru, dan yang lama juga nggak mau kalah, tajamnya awet banget sampai sekarang.
Dan alhamdulillah belum ada kendala yang lama, belum rusak, masih awet, alhamdulillah sangat awet. Mudah-mudahan yang baru juga awet. Bagi kalian yang bingung cari-cari clipper yang murah meriah buat belajar-belajar cukur, atau yang sudah profesional cukur pemula, silahkan ketik aja kami 2600 di online shop, banyak Shopee, Lazada. Nah, just banget sahabat YouTube. Nah, dan ini pisau cukurnya apa, taper blade nya nggak nyangkut, nggak sakit. Dan harus kita setel dulu ya taper blade nya mata pisaunya, jangan terlalu ke depan, harus pas biar setelannya pas. Dan suaranya nyaring banget, nggak berisik. Powernya juga lumayan, sangat kuat. Pengecasan 1 jam saya biasanya udah penuh, kadang nggak nyampe 1 jam kalau clippernya masih ada baterainya, belum lobet-lobet banget. Kalau lobet-lobet banget sekitar 1 jam lah di charger, di cas. Pengecasannya juga cepet, pemakaian awet. Ini saya lanjutkan pakai kemai lama buat atasnya. Dan ini nama cuk. Maaf, ada suara geluduk. Di luar hujan gede banget. Jujur asli ini clipper mantep. Ini clipper yang lama. Pokoknya top banget lah, keren. Tajamnya jos, gak ada nyangkut-nyangkutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen-komen di bawah sahabat YouTube bila ada yang ditanyakan. Jujur ini yang lama belum saya asah. Dan jos banget. Lumayan irit di kantong. Kalau yang beli wall juga yang worry, nggak apa-apa kalau ada duitnya. Tergantung kalian ya. Oke, syukurannya sudah beres. Ini hasilnya, pletok, cepat kotak, kotak apa? Langganan saya ini si Mang Somai, dari dulu awet. Dan cukurnya sangat rajin sekali, seminggu sekali dia cukur rambut.
Oke, sahabat YouTube, itu aja dari kami Jul. Mudah-mudahan review ini bermanfaat untuk membuktikan Kemei 2600 yang lama versus yang baru, dan yang lama juga nggak mau kalah tajamnya. Oke, mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe.